Bangunan Hotel Anna di Jalan Merdeka Raya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, hangus terbakar pada Jumat 3 Mei 2024. Berdasarkan informasi di lapangan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada beberapa tamu yang menginap, yakni peserta yang akan mengikuti lomba kentinting. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja seluruh bangunan hotel berlantai 2 yang memiliki 39 kamar tersebut ludes terbakar. Salah seorang saksi mata, Dikdo Wardana, 39 tahun, pertama kali melihat asap pekat membumbung tinggi dari Hotel Anna yang posisinya tepat di seberang rumahnya. Setiba di rumah usai mengantar anak sekolah, saya melihat asap tebal dari Hotel Anna. Kemudian api langsung membesar, saya langsung menelpon damkar, kata Dikdo. Ia mengatakan api terlihat membakar bagian atas atau dari atap dari hotel tersebut. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran datang dengan semua unit dibantu Damkar Plaza Beringin, BPBD, dan dua unit damkar dari Ampah Barito Timur, sehingga api bisa dipadamkan kurang lebih 2 jam. Berkat kesigapan damkar, kebakaran tersebut tidak menjalar ke rumah lainnya, padahal di kawasan padat penduduk, kata dia. Kapolres Barsel AKBP Asep Bang-Bang Saputra bersama Dandim 1012 BTK serta Sekda Barsel Edi Purwanto turun langsung ke lapangan. Untuk kerugian dan penyebab kebakaran saat ini kita sudah melakukan penyelidikan, kata Kapolres, seraya menyebutkan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Barito Selatan, Ari Mampas melaporkan.